Barara, seorang pawang hujan sukses membuat kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur berjalan lancar. Hal itu terlihat, wanita bernama asli Rara Istiati Wulandari tersebut kembali melakukan rekayasa cuaca pada acara perhelatan puncak KTT ASEAN ke-42. Terlihat Rara melakukan aksinya dengan membawa simbol mengenakan pakaian berwarna hijau, topi kapel hijau campur putih, celana jeans panjang tanpa alas kaki dan mengenakan ID card KTT ASEAN ke-42.